malah seperti apa ya teman, zombie mengelawan. Masa bisa hidup kembali teman? Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain yaitu time stop ya, yang pernah sebelumnya aku pakai di FG Nabok. Dan juga di sini aku menggunakan versi terbaru teman-teman. Di sini ada tambahan loh, yang sebelumnya itu cuma menghentikan waktu dan menjalankan waktu. Nah kalau di sini ada memperlambat teman-teman. Nah oke, kita daripada berlama-lama, kita langsung aja. Untuk itu kita coba cari dulu ya, cari kumpulan para mobs atau zombie ataupun memang ini ada creeper. Nah, kita nemu creeper ada dua sini. Nah, kita langsung aja coba ya. Di sini kita ke inventory. Kita coba geser, aku lupa nih. Di sini ya enggak. Bukan. Oh, ini dia, teman. Di situ ya. Kalau di sini nggak ada, jadi di kalian cari di tools. Di sini ada time clock, ini time clock juga. Nah ini buat kembali atau kayak jalan mundur gitu loh. Nah kita coba ini dulu, racun. Ini racun. Ya seperti biasa kalian bisa ngebunuh mob dengan racun ini tanpa menyentuh ya. Semuanya yang dekat kalian bakal membusuk dan mati teman-teman. Lihat nih, nah pohonnya pun membusuk ya nih, lihat nih, nah lihat warna pohonnya jadi warna hitam ya, seperti terbakar ya. Nah berubah jadi ini teman-teman. Wah keren sih, keren. Lihat semua yang kita anu jadi membusuk teman-teman. Oke terlepas dulu. Nah di sini kita coba ini time clocknya mempause ya, semuanya bakal diam di tempat. Lihat, nah ini diam ya, ini waktu berhenti. Bukan diperlambat, tapi waktunya berhenti. Kita coba, kita pakai apa ya? Ya, seperti biasa aja deh, panah. Oh, karena ini pakai waktu ya, teman. Kalau ini pakai waktu, kalau ini enggak ya, coba. Nah, di sini enggak pakai waktu, teman-teman. Jadi, kita coba ya. Kedekatan. Oke. Nah, ini waktunya nggak ada. Kalau kalian pakai yang satu tadi, dia bakal pakai waktu. Oke, kita coba. Mobsnya datang dari segala arah. Oh, ada pohon. Terhalang pohonnya. Oke, nah, gini juga. Terus, gini kita kasih dia, teman-teman. Mantep, Nina. Oke, kita kasih dia. Mantep. Kita kasih hadiah dong. Oke, gini lagi. Oke, apakah dia bisa bertahan dari serangan para panah terbang ini teman-teman? Kita coba lihat aja ya. Oke, nah udah segini-gini. Itu dekat banget sih, dekat banget ya. Kita langsung keker kepalanya ya teman-teman. Kita sasar ya. Oke, gini lagi. Terus, oke, gini. Dan juga dari atas, ini ngalangin nih. Oke, lihat. Gini. Gini juga. Oke, nah. Oke, mantap hujanannya. Oke. Oh, mantap. Iya, nah seperti ini. Udah bagus. Nah, sekarang kita coba lihat. Wow. Keren banget gak? Keren banget teman-teman. Semuanya diam di tempat. Nah, kita coba langsung ya. Kita coba jalanin lagi. 1 2 3. Wow, langsung KO teman-teman. Nah, oke. Oke, kalau reverse ini buat dia jam mundur ya. Coba ya, 1 2 3. Oke. Nah, dia mundur teman. Nah, dead. Dia mau kemana tuh? Oke, kita pukul. Nah, kembalikan. Dia bakal
kembali teman-teman ke tempatnya, yang mana reverse ini adalah nanti dia lari, nanti kita wheel nanti bakal kembali. Nah ini dia adalah gimana ya bilang waktu kembali gitulah, atau terbalik gitu teman-teman. Seharusnya maju dia malah mundur gitu. Oke. Nah apakah dia mati bisa hidup lagi? Coba ya. Gak bisa. Bisa teman-teman. Hilang. Aku hilang. Bisa teman-teman ternyata. Kalau mati bisa hidup kembali. Wow. Ini menghukum alam ya. Gak boleh gini nih. Gak boleh. Malah seperti apa ya teman-teman? Bisa zombie mengelawan. Masa bisa hidup kembali teman-teman? Nah, hidup teman-teman. Wow. Are you sure? Bisa hidup kembali teman-teman. Oke. Okay. Wow, ini sih keren banget sih teman-teman, karena bisa mengembalikan. Gak ketembus ya. Oke, okay, coba ya. Nah, terus kembalikan. Gak bisa teman-teman. Ternyata cuma bisa satu kali aja. Coba keluarin, kembali. Hilang ya, seperti itu kan. Wah, ini sih bahaya teman-teman, karena dia bisa mengembalikan waktu ya. Lihat nih, hancur. Lihat, ini hancur. Hancur ya. Semuanya hancur, terus kita coba kembalikan waktunya. Oke, lihat, kembali teman. Nah, dia kembali teman-teman. Wow. Wah, tapi waktunya tuh terbatas ya. Nggak bisa semuanya dikembalikan. Ini cuma berlaku buat yang kita lewatin aja gitu loh. Jadi selama itu nggak ngelewatin, kita nggak bisa kembalikan. Seperti ini, dia mati ya kan. Terus kita pukul lagi, kembali. Nah seperti itu ya. Tapi nggak bisa. Oke, jadi kalian bisa ngepam banyak ya, ngekill domba seperti ini. Kalau pukul terus mati kan, terus baru kalian kembalikan lagi. Kalian bisa numpuk kulit domba, bulu dombanya ya. Nah seperti itu ya. Wow. Wow, kemana tuh? Kemana tuh? Oke, kemana dia? Oh ya, seperti itu teman. Yang mana semuanya bakal kembali lagi. Itu lihat tadi hidup kembali lagi ya. Nah oke teman-teman. Di mana sih? Aku kan ada lihat dia memperlambat katanya. Memperlambat mana ya? Kok aku gak nemu memperlambat ya? Apakah ini memperlambat? Ini nggak gerak ya? Bukan memperlambat sih. Op. Ya, nggak bisa ya teman. Oke, cukup segini dulu mungkin kayaknya sih. Nggak mau apa lagi yang aku review, nggak tahu juga. Nggak ada ya? Apa yang kalian mau lihat terbang? Gak ada kan? Ya sudahlah. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih menonton. Sampai jumpa di episode dengan video yang lainnya. Oke, selamat mencoba. Pastikan work ya teman. Oke, bye-bye.